Hai para Niku user dan kaum ibu kaum yang dengkulnya itu selalu kosong setiap saat. Seperti di judul video kali ini pak, gua pengen bahas anime-anime dengan karakter utama yang sikapnya itu dingin atau sikapnya itu lebih kayak orang yang gak punya emosi pak. Contohnya ekspresinya itu waktu marah, senang, malu, semuanya kayak datar gitulah ya. Kayak bocah penyakitan gitu pak. Tapi rata-rata mereka ini banyak disukai para wibu-wibu. Katanya sih ya keren dan ciri-cirinya itu mereka banget lah ya. Atau gua banget. Padahal nih ya Pico juga sikapnya begitu pak. Berarti mereka Pico banget dong. Tapi sebelum itu kita basa-basi dulu pak. Dimana gua pengen kasih kabar kepada kalian teman-teman, yaitu Honkai Impact update besar-besaran. Dari gameplay yang baru dan karakter yang baru, cerita pasca Honkai 8 tahun sesudah semua yang terjadi di Honkai Impact 3 pak. Bayangin pak, lu bisa main game serasa sambil nonton animenya langsung di dalam game tersebut. Pas battle lagi lebih keren lagi guys. Kalian bisa berantem di tanah sampai terbang-terbang, ultimate evasion, kumbu kite yang keren-keren banget. Jurus-jurusnya mantap lagi guys, tapi lu harus berlatih agar jari-jari lu itu harus cepat waktu tekan tombol teman-teman. Serunya lagi pak, game ini itu bisa kalian mainkan di handphone. Tapi bang, handphone gua kentang. Tenang aja guys, kalian bisa main di PC juga. Tinggal lu klik aja tuh link download yang ada di bawah video ini. Nah, gameplay yang baru ini sudah dirilis sejak 6 April 2020 kemarin pak. Jadi buat kalian yang tertarik, silahkan kalian download linknya yang ada di bawah ini pak. Oh ya, waktu login juga kalian bakalan bisa mendapatkan satu waifu bereng S sesuka kalian pak. Mari kita bertempur dengan waifu kita. Armed Blue Gun Fold. Yap, ini adalah anime OVA, jadi lu gak perlu banyak banget pak waktu buat nonton anime ini. Lagian episodenya itu cuma satu pak ya. Gunvolt sendiri menceritakan tentang kisah di mana dalam waktu dekat akan ada orang-orang yang berkekuatan khusus yang dikenal dengan Servants. Nah sebelumnya negara-negara sudah berusaha tuh untuk mempertahankan perdamaian oleh sebuah perusahaan yang bernama Sumeragi Group teman-teman. Akan tetapi ada orang yang menangkap para servant dan secara paksa kemudian melakukan eksperimen yang tidak manusiawi kepada mereka. Salah satu di antaranya adalah Gunvolt teman-teman. Dimana dia ini merupakan salah satu seseorang yang memiliki kekuatan servant. Dulunya ini dia termasuk dalam Father teman-teman. Ya ini kelompok yang bertahan dan melawan para Sumeragi. BIM. Dulunya pada tahun 1968 hingga 1969 ada anime itu petualangan supernatural klasik berjudul Yokai Ningen BIM teman-teman. Pada tahun 2006 ada lagi tuh dibuat versi barunya. Dan sekarang pak kayaknya diribut lagi nih menjadi versi yang terbaru dengan grafik yang lebih bagus pak. Dalam cerita aslinya serial ini menceritakan tentang BIM, Bella dan Bello adalah monster humanoid atau yokai yang memperjuangkan keadilan bagi manusia. Nah, para monster ini hidup di antara manusia dan melindungi mereka dari yokai yang jahat. Ketiganya ini menemukan diri mereka dikucilkan dari manusia dan yokai lainnya. Tetapi ketiganya ini terus berjuang dengan harapan suatu hari nanti mereka bakal menjadi seorang manusia. Nah, anime keren banget nih pak, apalagi kalau lu suka anime-anime yang cuek banget karakternya, terutama karakter si Bello itu tuh. Dan waktu berantem juga, peh badasnya bos si Bello ini, ngeri dah. Trickster. Nah kalau ini mungkin udah banyak yang tahu, tapi jujur pak, anime Trickster bukanlah anime abal-abal. Bahkan kisah masa lalu karakter utama ini lebih ngenes pak dibandingkan dengan Naruto. Mengambil setting pada tahun 2030, anime ini menceritakan tentang tim detektif anak muda yang dibuat oleh detektif misterius. Nah, tim detektif anak muda ini bekerja untuk memecahkan berbagai insiden kecil dan besar, pak. Suatu hari, anggota tim dari Kensuke Hanasaki bertemu dengan seorang anak laki-laki yang misterius yang bernama Yoshio Kobayashi. Kobayashi ini memiliki tubuh abadi, pak, karena suatu kekuatan yang misterius. Di mana sesuatu yang mendekatinya akan ditolak oleh kekuatan misterius tersebut. Dirinya ini sebenarnya menginginkan sebuah kematian dan menolak berhubungan dengan orang lain. Jadi emang sombong banget nih anak ya, mati aja lu sono. Nah dari sinilah pak, Hanasaki ini tertarik banget tuh dengan keanehan yang dimiliki oleh Kobayashi dan mengajaknya bergabung ke dalam timnya pak. Kubikiri Circle. Yap, ini juga adalah salah satu anime OVA pak, tapi ratingnya ini cukup bagus pak, dan untuk kisah dramanya itu lumayan dapet buat anime ini. Menceritakan tentang seorang protagonis dan kasus-kasus pembunuhan misterius yang ia temui. Meskipun dia ini selalu berusaha tuh pak untuk keluar dalam jalan cerita, tapi justru dia ini malah selalu tuh terseret kepada pusat cerita dari segala hal pak.
Jadinya ya seperti Oreki pak, pengen jauh-jauh dari masalah tapi ada aja masalah yang datang gitu, malah tambah deket tuh masalah. Tapi ini lebih ke resikonya yang lebih besar bagi si karakter utamanya, bukan kayak Oreki. Dan meskipun apa yang dia lakukan itu banyak memberi kontribusi pak, namun dia ini paham apapun yang dia lakukan pada akhirnya juga tidak akan berarti. Bisa dibilang kontribusinya itu ya emang kagak guna lah. Vinland Saga. Nah, kalau ini anime yang wajib banget kalian tonton karena emang epic banget, Mac. Apalagi waktu perubahannya tuh yang menjadi badass banget dari bocah culun jadi orang yang ngeri, pak. Ya emang agak boring sih di awal-awal episode, tapi sebenarnya itu pendalaman karakternya, pak, kalau kalian tahu. Seperti halnya dengan kisah Joker Game yang bercerita soal kehidupan mata-mata Jepang yang menampilkan naasnya penderitaan para kriminal kecil di era usai Perang Dunia Kedua, anime ini juga mengisahkan tentang aksi seorang anak yang bernama Thorfinn, pak. Dimana di seusianya kebanyakan anak-anak itu mainnya ya FF, PUBG, ML gitu kan. Anak dari Viking legendaris Thors ini malah diam-diam tuh menyelinap ke kapal ayahnya dan mengikuti berbagai peperangan. Namun ya, akhirnya dia ini menjadi saksi bagaimana ayahnya tewas karena dijebak untuk melindunginya. Sejak saat itulah, pak, ia menjadi ahli pisau yang sangat gesit untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Lambat laun dia bakalan menyadari bahwa prinsip membunuhnya ini sudah dijauhi oleh ayahnya semenjak mulai berkeluarga. Dan karena sebuah insiden, dia pun menjalankan prinsip yang sama, pak, di mana orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang tidak membunuh. Namun, seolah seperti jalan takdirnya, peperangan demi peperangan mengikuti jejak langkah hidupnya, pak. Bukan perang FF lagi itu ya. Perang beneran ini malah. No Guns Left. Nah, untuk anime ini, pak, suasana dark-nya itu juaranya, pak. Dari latar belakang karakter yang dark semua sampai konsep anime ini yang dark, pak. Pokoknya penuh dengan kegelapan lah ya. Ceritanya setelah perang, pak, ada banyak orang yang tubuhnya itu dimodifikasi menjadi senjata berbahaya yang disebut dengan Exten. Juzo Inui adalah salah satunya, pak. Dia ini tidak memiliki ingatan tentang dirinya dan tubuhnya sebelum kepalanya itu dirubah menjadi pistol. Anehnya, pistol ini yang ada di kepalanya itu dirancang hanya untuk seseorang yang di belakangnya yang dapat menarik pelatuknya. Juzo ini hidupnya itu kerjaannya ya cuma menangani kasus-kasus yang melibatkan Exten atau manusia-manusia senjata yang ada di kota, pak. Dibantu dengan seorang wanita cerdas yang berada di bawah perlindungannya yang bernama Mary, pak. Manusia pistol dengan cewek yang cakep tuh. Dororo. Nah, kali ini Dororo, pak, dimana ini adalah anime sejarah yang paling gua demen saat ini. Padahal tuh ya, gua sekolah sejarah paling goblok. Dan ya gak tahu apa-apa, pak, apalagi sejarah Jepang tuh kan. Gak ngerti tuh. Cuma setelah nonton anime ini, kok gue tertarik gitu ya. Tapi emang jujur sih, sejarah di anime ini lebih mengada-ngada kayaknya. Masa ada tuh manusia berantem sama monster beneran, pak? Mana tuh manusia gak pernah makan sama minum kan? Aneh. Yakimaru terlahir dengan kondisi kehilangan 48 bagian tubuh miliknya, pak. Konon ayahnya ini membuat perjanjian dengan 48 iblis, pak, di mana para iblis ini boleh mengambil bagian dari Hyakkimaru asalkan mereka memberi ayah Hyakkimaru kekuatan untuk menguasai negara dan kemakmurannya, pak. Nah, bayi Hyakkimaru yang malang ini pun dibuang, pak, dan dibiarkan hanyut ke sungai. Namun 16 tahun kemudian, pak, berkat bantuan seorang ahli pengobatan yang memberikan bagian tubuh buatan, Hyakkimaru berhasil bertahan hidup dan setelah tumbuh remaja dan dia ini mulai menyadari, pak, bahwa dia ini memiliki sebuah tujuan yaitu membunuh para iblis atau monster dan mengembalikan bagian tubuh yang hilang. Di perjalanan dia bertemu tuh dengan seorang bocah pencuri yang bernama Dororo. Emang anime ini itu anime era-era Sengoku gitu, pak. Tapi kayaknya ya gak bakalan jadi alasan kalau kalian gak bakalan suka anime ini, pak. Sebelum kita masuk ke list utamanya, ini ada beberapa anime-anime yang bakalan gua sebutin ke honorable mention. Zenkyo no Terror, Classroom of the Elite, Hyouka, Grisaya Series, Ore Gairu, ditunda season 3-nya berak, Kino no Tabi, Codebreaker,
Darken Than Black. Mahoka Koko no Retose. Kyoko Suiri. Kyoko Suiri berkisah tentang pasangan Kotoko Iwanaga dan Kuro Sakuragawa yang sepintas seperti pasangan biasa lah ya pak. Yang tidak biasa nih ya dari mereka ya. Keduanya ini merupakan sosok yang sangat terkenal tuh di kalangan makhluk gaib pak. Emang dasar ya mereka ini juga gaib gituan. Nah karakter si Kuro ini nih pak, ya Allah, datarnya minta ampun kalau sama si Kotoko pak. Ceritanya itu pak, sewaktu kecil dulunya si Kotoko ini pernah menghilang pak selama 2 minggu dan ditemukan dalam kondisi kehilangan masing-masing satu mata dan satu kakinya. Dalam 2 minggu tersebut itu pak, Kotoko ini bertemu dengan para makhluk gaib atau yokai ya pak. Mereka ini membutuhkan sosok penengah yang cerdas dan mampu membantu menyelesaikan berbagai masalah antara yokai dan manusia. Nah disinilah Kotoko itu menerimanya pak, sebagai gantinya dia harus kehilangan kaki dan matanya. Waifu lu gak punya kaki sama mata tuh. Apa lu tega, ha? Nah, itu ajalah guys. Anime-anime di mana karakter utamanya ini dingin banget, pak. Atau kayak nggak punya emosi. Ya, kayak bocah penyakitan piku gitulah ya. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user yang kepo undur diri. Sampai jumpa di next episode.